Alright guys, welcome back to my channel lagi guys ya, GDB Family. Nah, di sini kita lanjut bermain Mobile Legend Adventure dan kali ini kita berada di test server guys, dan Freya Legendary Skin sudah ada di test server guys ya, Obsidian Flames. Oke. Kita langsung aja guys. Oke, sudah ada Endless Darkness juga guys ya. Dan Endless Darkness di sini masih sama dengan yang sebelumnya guys, yang masih pakai tentakel-tentakelan ya. Oke. Jadi kalau kalian pengin tahu tips-tipsnya ya ada di deskripsi guys ya. Oke. Kita langsung aja lanjut ke mana nih? Oke, ada Name of Legend yang baru ya. Oke, ini yang bakal saya jalankan di video selanjutnya guys ya. Oke, untuk video kali ini kita bakal bahas Legend skin dulu guys. Kita lihat mana legend skin. Oke. Okay. Azure Flame Pack. Nah, ini item untuk gacha skin legend guys ya. Oke. Okay. Ini item untuk gacha skin legend ada 10 KM cash itu isi 100 guys ya. Nah, 50 KM cash itu isi 50 ya. Oke, okay. Nah kita langsung aja ke Blazing Azure. Nah, inilah dia Legend skin Freya guys ya. Oke. Okay. Katanya lagi diskon guys. Oke, okay, yang diskon yang mana? Oke, okay, yang diskon yang mana? Oh, kayaknya yang ini guys, yang sale ini guys, yang diskon guys ya. Nah, ini lagi sale ya. Ini mungkin 499 M cash aja, 500 M cash ya. Oke. Okay. Dan ini, oke, okay, yang ini kalau kalian lihat guys ya, ini legendary skin event token yang dulu disebut bingo coin guys ya. Nah, kalau kalian kemarin nyimpen bingo coin, kalau kemarin free player nyimpen bingo coin selama 28 hari ya, 28 koin, kalian bisa mendapatkan blue flame sebanyak 56 guys ya. Karena 28 itu kali 2, jadi 56 blue flame. Kalian bisa dapatkan 56 blue flame guys ya. Dan di sini guys ya, tidak ada yang namanya free guys ya, free token ya, free token ataupun kalau kemarin alis itu free bulu-bulu free ya. Ini tidak ada yang namanya bulu free, tidak ada guys. Cuma ada free draw tadi ya. Tadi draw yang pertama itu 0 blue flame ya. 0 blue flame saya sudah mendapatkan yang namanya 5 star hero fragment ini guys ya, 50 biji ya. Nah, di sini kita lihat cara mainnya dulu guys ya. Ini itemnya tadi ya, namanya blue flame. Ini probabilitas ya, probabilitas untuk mendapatkan barang-barangnya ya. Ini probabilitasnya guys ya. Dan kemudian oke, kita di bawah nih guys ya. Kita bisa mendapatkan skin legend dalam 11 kali putar guys, 11 kali putar ya. Nah, itu pasti dapat ya guys ya. Karena di sini guys kalian bisa lihat ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 itu sudah pasti dapat guys ya. Nah, karena ini itemnya juga ada 11 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, 10 11 guys ya. Nah, oke, di sini kita dapat legend skin sama bordernya guys ya. Oke, bordernya tampaknya keren juga itu guys ya. Oke, kita belum lihat itu bordernya berkilau atau tidak. Nanti kita lihat dulu ya. Rewardnya di sini ada diamond 1000 guys ya. Terus ada peti pack ya, isi 8 ya. Kemudian fragment ya, kemudian 10 tiket, 1 kartu faction, dan kemudian 1 gear, peti gear ya, 1 peti gear. Kemudian 15 miracle, 20 second scroll, dan kemudian di sini kita bisa memilih ya apa yang kalian mau ya. Di sini kalau menurut saya the best itu adalah second scroll. Tapi kadang second scroll diskon, tapi diskonnya pun jarang-jarang ya. The best adalah second scroll. Terus Etherstone saya rasa kurang begitu bagus ya. Kita bisa dapatkan free Etherstone dari Tinted Mirage ya guys ya. Token of Valor 10k itu lumayan bagus guys ya. Token of Valor lumayan. Jadi menurut saya ada dua item yang bagus di sini ya, second scroll sama Token of Valor. Kalau Sign of Star enggak deh guys ya. Token Sign of Star banyak kali diskon kita dapat di labirin guys ya. Dan kemudian yang berikutnya guys, ini bisa kita pilih juga ya. Ada Hero Order Chaos ya. Kalau tadi sini ada juga hero guys, tapi yang hero faction ya. Dan yang di sini ini Hero Order ya.
Ini seperti hero order, ada 6 hero order di sini. Kalian bebas memilih yang mana. Terus di sini ada hero chaos ya. Yang ini hero chaos, guys. Nah, yang ini hero chaos agak ada 6 ya. Sudah ada Satore juga ya, guys ya. Nah, untuk yang hero baru belum ada, guys, yang hero baru ya. Oke. Dan di sini pilihan terbaik ya. Pasti otomatis hero order chaos lah, guys ya, karena kalau 30 second scroll itu ya belum tentu bisa dapat hero order chaos ya. Makanya saya selalu menyarankan sama kalian, guys ya, kalau kalian menggunakan second scroll itu kalian harus ambil order chaos di situ, guys. Second scroll itu jangan digunakan untuk mencari hero faction ya, jangan, guys. Nilainya tidak sebanding, guys ya. Dan di sini kalau mau pakai ambil second scroll kurang cocok, guys ya, karena second scroll itu 30 ya, mending langsung pilih hero nya aja ya. Jadi the best pilihan di sini adalah order atau chaos, tentu saja yang tidak ada di dungeon maupun brawl shop ya. Nah, oke. Dan kemudian kita bahas apa ya? Oke, di sini guys ya. Oke, baterai, oke. Di sini guys ya, kita bakal gacha di sini. Nah, namanya Obsidian dan draw random reward, guys ya. Ini dia acak, guys ya. Tetapi kita tidak bakal mendapatkan item yang sama, guys ya. Jadi makanya itu ada 11 item. Jika kita 11 kali draw pasti dapat ya, guys ya. Dan kemudian ini yang jumlah yang kita butuhkan untuk gacanya, guys ya. Yang pertama itu 0. Nah, itu yang free, guys ya, 0. Dan kemudian 5, guys. Kemudian 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 65 dan terakhir ada 80, guys ya. Oke. Nah, jika berakhir itu yang api itu, api biru itu bakal menjadi satu token lagi ya, guys. Satu token ya. Jadi kalau tadi satu token jadi dua flame, sekarang dua jadi dua flame kalau kalian enggak pakai jadi token lagi, guys ya. Jadi dua token, guys ya. Apakah ini saya enggak tahu, guys ya. Ini saya enggak tahu. Sekarang kan kalau kita kemarin kita dikasih 28 ya, guys ya, bulu. Jadi 28 koin ya, guys ya. Dan sekarang kalau kita jadi sekarang ini si Mundun ini dari yang tadi 28 itu jadi, kalau jadi kita jadikan blue flame jadi 56 ya. Nah, terus kita 56 blue flame ini kita enggak ngapa-ngapain, guys. 56 blue flame ini kita simpen ya. Dia bakal jadi lagi koin, guys ya. Koin yang jumlahnya tadi 56, guys ya. Nah, 56 sudah jadi 56 ya. Nah, apakah nanti di event legendary berikutnya lagi sama kayak seperti Preya ini, guys ya, jadi dua kali lipat lagi, guys ya. Jadi memang di sini memang Muntun tidak memberikan free token ya, guys. Memang Muntun tidak memberikan free token, tapi ini kayaknya ada triknya supaya token kita ini bisa bertambah, guys ya. Jadi dari 28 dari Alice ya bisa jadi 56 kan ke di Preya. Nah, di Freyan ini kita enggak pakai. Jadi nanti jadi koin lagi, guys. Jadi 56 koin lagi ya. Nah, apakah nanti di berikutnya event legend berikutnya 56 ini jadi kali 2 lagi ya. Jadi kali 2 lagi berarti otomatis 112, guys ya, 112. Enggak tahu namanya item nanti itemnya item apa. Kalau kemarin bulu, sekarang api ya, blue flame. Itu 112, guys. Nanti item berikutnya tuh jadi 112. Kemudian kalau ya sistemnya sama kayak gini, nanti 112 itu bakal jadi koin lagi ya. Terus yang 112 itu sudah jadi koin, bakal jadi mungkin bakal dikali 2 lagi di event berikutnya, guys ya. Jadi kalau 112 jadi berapa itu? 112 jadi 224 ya. Nah, kalau kalian pengin coba, pengin nahan ya, free player, kalian mungkin ini caranya untuk ternak legend coin, guys ya, ternak legend coin. Jadi kalian jangan ambil terus, guys, ambil. Jadi ini kan bakal kalau di logika kan jadi bakal berlipat-lipat, guys ya. Jadi kalau kalian mau nanti
di kalau sudah banyak banget ya, sudah ternak ya, nanti legend skin tuh tinggal kalian klaim aja guys. Logikanya sih kayak gitu guys ya, logikanya ya. Kalau selalu dikali dua guys, kalau selalu dikali dua, tapi kalau kalian langsung kalau kalian nggak ternak, langsung kalian misalnya di 224 tadi ya, kalian ternak, kalau 224 kalian ternak, oke, kalian ternak jadi 448 guys ya. 448 itu langsung kalian habisin ya. Ini kan kalau kita hitung-hitung nih, ini jumlahnya 340 guys. Jadi kalau 448 itu kalian habisin, kalau yang di kali ini 340 kalian habisin. Kalau misalnya masih sama 340 ya di kemudian hari itu, itu kan berarti masih ada sisa 100. Nah, 100 itu bisa kalian ternak lagi. Tapi kan kalau ternak lagi kan butuh waktu lagi ya. Tapi kalau kalian pengen lebih cepat, itu kan diternak terus kali dua. Nanti kalau sudah jumlahnya ribuan, nanti kalau ada legend skin ya tinggal ini ya, tinggal klaim ya guys ya. Nanti ada 300 lagi ternak lagi gitu guys ya. Ini enggak tahu guys ya, apakah memang dibikin kayak gitu sama Moontoon, saya juga enggak tahu ya. Apakah cuma kali ini aja si Preya doang? Nah, saya juga enggak tahu. Nah, kalau kalian berminat gambling ya silakan monggo guys ya. Kalau saya kena Excalibur ya, Excalibur itu sudah saya jual ya kemarin. Jadi Excalibur itu saya belum tahu ya apakah nanti ownernya nyimpan ya. Tapi kalau yang saya pasti, saya di ID GTV itu sudah enggak ada ya, legend apa bingo coin itu sudah enggak ada karena saya habisin ya. Yang ada bingo coin sebanyak 28 itu ada di Momo guys. Nah, ini Momo kan free player juga. Momo ini bakal saya coba saya jadikan 56 biji supaya menjadi 56 koin ya nantinya. Apakah nanti di event legend berikutnya bakal bisa beranak pinak ya itu koin ya. Kalau sekarang kan ini kita nggak dikasih lagi sama yang namanya token ini, nggak dikasih guys. Tapi siapa tahu ya di kemudian hari itu beranak pinak, nah kita sayang juga nggak tahu. Dan untuk Lara Wish ya di server ori masih belum ada ya. Dan di sini saya gagal guys, ya. Saya gagal mengundang si Clara guys, ya. Karena saya jarang online di sini guys. Jadi itu dia punya meter itu, relationshipnya meternya itu gagal mentok guys. Ya. Jadi di sini saya cuma bisa satu kali draw aja guys ya, ini habis guys, cuma dapat 15 ya, harusnya ini dapatnya 30 sih guys, terus dapat 30, terus si Claranya ada di sini, jadi kita bisa gacha 6 kali ya, karena ini 15 Claranya nggak ada ya, saya cuma bisa gacha sekali dan saya cuma dapat diamond doang guys ya. Jadi kalian harus tiap event tuh kalian harus rajin online guys, rajin jalanin ya. Kalau nggak rajin dijalanin ya kayak gini guys, nggak selesai guys ya. Ini juga enggak selesai nih guys. Ini ya sedikit ini guys. Saya jarang hajar juga di sini ya. Karena ya mau gimana guys? Ini test server guys ya. Ya cuma untuk saya, cuma untuk lihat-lihat aja sih. Apalagi yang baru ya? Oke, karena ini masih di test server, kita coba lihat yang baru apa ya Gi ya. Karena tadi ya sudah cukup ya mulut saya berbacot-bacot tadi. Oke, ada skinnya Silvana guys ya di Endless Darkness ini ya. Nah, ini skinnya Silvana yang elite guys. Nah, ini lumayan mantap jiwa sih guys ya. Nah, ini kalau dia pakai baju ini ya, kalau kalian Silvananya pakai baju ini ya, ini sih seksi habis guys ya Silvana guys. Tuh kalian lihat pusernya guys, perutnya rata guys ya. Mantap. Terus kalau kalian lihat itu guys ya. Gede guys ya, gede guys ya. Tampilannya kayak gini nah guys. Gede guys ya, goyang-goyang guys. Tapi kalau dia pakai yang bajunya yang biasa itu kan enggak kelihatan gede guys ya, karena bajunya tuh baju formal guys ya. Nah, ini mana dia? Nah, ini kayak gitu tertutup guys ya. Nah, tapi kalau dia, makanya saya lihat kalau dia kayak gini loh, ini kayaknya gede ya. Ini ketutup kan guys ya. Oke, dan kalau dia pakai bikini, mantap jiwa nih Silvana guys ya. Oke, apalagi ya? Kita ngebahas apa lagi nih adanya di test server ini, kita bahas apa lagi ya. Oke, tadi Realm of Legend kedua guys ya, sama tambah chapter baru. Oh iya guys, ada ini ya, Starlight ini nambah guys kalau kalian spender ya.
ini kalau kalian spender, kalian beli pas-pas ini. Nah, ini pas-pas ini ada tambahannya lah guys ya. Ada tambahannya ya. Tambahannya tuh lumayan lah guys. Oke. Ini juga, nah itu ada tambahannya guys ya. Yang sebagian kanan tuh tambahannya plus, yang plus telah plus. Nah, itu tambahannya yang bagian kanan guys ya. Fortuna juga ada tambahannya guys. Nah, mantap jiwa Muntun guys ya. Muntun lagi kasih banyak-banyak bonus ini buat spender guys ya. Supaya makin banyak uang masuk guys. Oke, kita lanjut. Gimana lagi ya? Kita cek lagi patch note-nya. Oke, ada fitur baru lagi guys ya di Hall of Fame. Nah, sekarang Hall of Fame itu ada kayak gini ya. Ini sekarang Hall of Fame yang biasa, dan ini adalah untuk kita menjalankan story-nya guys ya. Chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, chapter 6 ini story-nya yang ditambahkan guys ya. Ada 4 chapter guys ya, dari chapter 3 sampai chapter 6 ya. Nah, oke. Okay. Jadi guys, mau chapter untuk ceritanya guys. Jadi kalau kita untuk ceritanya, apakah bagaimana ceritanya, kemungkinannya saya saran nanti kita bikin video sendiri kali ya untuk ceritanya ini ya, karena ini juga sudah cukup lama juga nih video. Oke. Okay. Terus ini optimisasi tanpa expedition ini saya kurang tahu ya maksudnya apa. Oke, kita coba ke Tavern Expedition. Oke, belum selesai ya guys ya. Oke. Oke, tampaknya itu aja lah guys ya, karena ya kalau kita nunggu ini bakal kelamaan ya. Itu aja. Oh ya guys, hampir lupa guys ya, bordernya guys ya, kita lihat penampakan bordernya dari legend skin. Nah, ini nih guys ya, border legend skinnya Freya guys. Ini kalau dilihat, waduh, mantap jiwa guys ya. Oke, blue flame guys, blue flame. Ada kilo-kiloan warna-warna biru ya. Oke, mantap sih guys. Luar biasa. Keren. Oke guys ya. Nah, kita hampir lupa guys ya. Di sini ternyata ada ini guys ya, kalau kalian lihat ya. Ini ada limited time upgrade guys ya, selama 7 hari. Berarti ini ini time upgrade ini maksudnya apa sih? Oke, dapatkan Freya legendary skin sebelum waktu berakhir untuk mendapatkan upgrade Obsidian Flames. Oke, berarti ini ada versi upgrade-nya kalau kita beli dengan cepat ya guys ya. Istilahnya kalau kita equip skin ini untuk mendapatkan exclusive ultimate animation on the battlefield. Oke, kita coba lihat apa ini ya. Itu mungkin guys ya, animasinya guys ya. Oke. Oke, itu animasinya guys. Latarnya kayak berubah gitu juga ya. Oke. Saya nggak tahu ya apakah nanti kalau kalau di setelah 7 hari itu bedanya apa, saya kurang tahu juga nih guys. Oke. Jadi paling tidak secepatnya lah guys ya, 7 hari harus dibeli ini. Wow, muntun. Dan lagi, kita sekalian lihat juga dia punya trailer lah guys ya. Ini hampir lupa dilihat trailernya ya. Oke. Oke, ini bercampur sama ini ya, suara latar game ya guys ya. Oke, ini memang kalau dilihat dia punya trailer ini keren jiw, mantap guys ya. Ya tadi pedangnya kayak membesar ya guys ya, kalau kita lihat tadi ya pedangnya tuh ya. Kita coba lihat lagi guys, pedangnya membesar guys. Ini animasinya guys. Itu udah guys ya, pedangnya membesar. Oke. Nah, pedangnya apa?
Pedangnya jadi besar guys ya, pedangnya guys ya. Oke lah guys ya. Jika kalian suka dengan video ya, pastikan tombol like-nya. Jangan lupa di share, subscribe, dan komen guys ya. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Bye-bye.